Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-ihsan wa ala alihi wa man tabi'ahu ila akhir zaman amma ba'du wa ba'dal imtihan. Para santriwati dan santriwan, alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka harlah pernikahan. Sing dibarengi kelawan acara solawatan. Mudah-mudahan kumpul kita pada malam hari ini akan mendapatkan ilmu yang bisa membimbing kelak di yaumil mizan. Dan saya berpesan khusus kepada jenengan santri nom-noman. Dadi sampean kabeh santri sing gemar maos Al-Qur'an lan solawatan, tidak menjadi santri yang suka pecicilan. Sebab kalau ada santri yang dia suka pecicilan, kuwi kok mulih pose ya hanya di perapatan, hobinya anak, akhirnya inum-inuman dan mabuk. Lah gede bakal dadi bajingan. Enak uang wis dadi bajingan niku kecekel Pak Polisi dilebok neneng jero kurungan. Nah di dalam kurungan itu imbas imbis lan kelejingan. Alhamdulillah cakemmu ya. Kelejingan alhamdulillah. Hadratal muhtaramin para alim ulama wabil khusus umil mahad, doakan mudah-mudahan Ibu Nyai selalu sehat walafiat, selalu diberikan kekuatan, amin, dan selalu senantiasa diberikan keistiqomahan di dalam mendoakan kita sebagai santri-santrinya, amin. Dan yang paling penting mudah-mudahan Ibu Nyai tidak punya Pak Yai lagi, amin. Akhir al-kiram, Gus Amin, Gus Yai Amin. Oke, Kiai ini kulihat korene Bapak ada dua kriteria. Yang pertama harus alim, dan ternyata Gus Amin ini juga alim. Ini sudah hampir mendekati kerana mencapai sesosok Kiai. Pertama Kiai itu kata Bapak syaratnya Gus Alim. Yang nomor dua istrinya harus dua. Gus Amin ini, dan saya lihat Gus Amin ini belum punya cukup keberanian untuk mempunyai dua istri. Maka beliau masih ada kemungkinan Gus Amin. Ya, kepada beliau Gus Amin dan ibumu yang pada malam hari ini di bulan September ini sedang mengalami nostalgia, di mana pertemuan cinta seorang santri dengan santri yang lain, yang lainnya. Eko dimatikan dulu. Sek, pateni sek, sek, pateni. Nah, bas dikurangi. Bismillah. Ojo ditek ne base. Bismillah. Volume ditambah sedikit. Bismillah. Nah, saya anaknya mantan penyiar, jadi paham. Kebetulan bapak saya juga pernah kerja di radio, jadi paham masalah kayak gini. Nah kan genah ini kan, suara saya jelas ini apa tadi? Ini. Jelas ini, wong teknisine pekok ku ya. Malam hari ini Gus Amin dengan Neng Umu sedang mengalami bahagia, dan di mana kebahagiaan beliau ini termaktub di dalam saya mempunyai statement.
saya buat iki donggo buku ra. Gak gowo mesjan. Ngono ngaku santri weh. Seharusnya bawa buku, bawa pulpen supaya nanti kalau ada apa-apa bisa dicatat. Abi tadi sudah menceritakan, mengisahkan dan bahkan memberikan ilmu kepada kita. Itu ada beberapa hal yang penting yang didawukan oleh Abi Amin ini tadi, kita catat itu untuk referensi kesemangatan kita di dalam mencari ilmu. Ada statement saya itu yang belum lama saya buat, panca cinta. Satu, ini karena ini pernikahan jadi hubungannya pasti karo cinta. Gak mungkin Gus Amin dan Neng Umu ini mempunyai anak tanpa dilandasi dengan cinta. Dan cinta yang paling dahsyat di saat jenengan masih nyantri seperti ini, cinta yang paling indah, paling dahsyat itu bukan cinta yang selalu kamu ungkapkan kepada pacarmu atau lain jenis. Tapi cinta yang paling hakikat, paling besar, paling indah itu di saat apa? Di saat kamu mencintai seseorang, ngerasa seneng karo wong, tapi setiap malam kamu tangi sholat bengi mendoakan orang yang kamu cintai. Itu baru cinta. Maka kalau kamu mengatakan aku cinta dia, mbak, sekarang bukan zamannya laki-laki bilang I love you, maukah kau menjadi pacarku? Bukan zamannya. Tapi zaman sekarang adalah yang masuk. Gimana? Katakan I love you, maukah kamu jadi ibu dari anak-anakku? Saya lanjutkan statement saya. Saya lanjutkan, panca cinta. Satu, ini juga ada pesan untuk yang dua. Panca cinta. Satu, keutuhan hati akan indah bila terdapat rasa cinta. Hati ini kata pujangga itu akan merasa merana di saat kamu tidak mempunyai cinta. Dua, kesendirian sering mendatangkan kemeranaan. Jadi jomblo kesuwen, dan Abi Amin ini sudah merasakan betapa perihnya kesendirian beliau di saat di Makassar. Saking ngebete akhirnya tugas yang ditempuh 2 tahun itu hanya ditempuh 1 tahun 8 bulan. Bukan cepat. Ini saking merasakan kemeranaan yang begitu dahsyat, saking suwene dewe. Tiga, persatuan dua insan dengan penuh bahagia. Maka setelah dua insan itu tadi merasakan sebuah kemeranaan yang tinggi, kedahsyatan sampai muncul rasa rindu. Rindu itu bukan kok orang yang lama gak ketemu lalu chattingan WA, Facebook, Instagraman, DM, enggak. Oh iya, maksudnya ini zaman, jadi kan orang zaman dulu, manusia purba ini. Tapi walaupun beliau ini adalah manusia lama, ini juga menjumlahi langka. Saya katakan langka loh, IQ-nya beliau ini di atas rata-rata. Dan jenengan harus bisa mencontoh itu. Orang kurnek, woi, woi, ayu-ayu beko. Contoh. Dan setelah merasakan kesendirian itu tadi, dipertemukan dalam ranah pelaminan, diikat dalam bingkai pernikahan, muncul sebuah kebahagiaan. Empat, kecelakaan apabila Anda sudah lanjut usia tapi belum mendapatkan belahan jiwa. Nah ini sangat kecelakaan sekali bagi Pak Ustadz ini yang sepuh-sepuh burung rapi. Saya umur 19 itu sudah nikah, sekarang umur saya 15. Jadi bagi
bagi sing wis lanjut usia, wis ngerasa umur 20 tahun, 26 tahun, wis kendang rapi lah. Wis kendang rapi. Maka benar dawuhnya Abi Amin ini tadi, katanya gimana? Ojo boyong lek urung iso. Boyong. Maka boyong lanjenengan di saat sudah bisa boyong. Lu maka keren nih. Misalkan soan nih gini Abi Amin, izin untuk apa alasannya? Anu ini ada hajatan, gak usah. Langsung megot, mekso maksudnya, mekso mulai. Nah ini santri macam apa? Yang dikategorikan santri itu dia saat berhadapan dengan guru, bagaimanapun tingkahnya tetap harus samaan wa ta'ah. Sami'na wa ta'ah. Lu jangan salah ketika jenengan ini melanggar peraturan atau melanggar dawuhe guru. Ojo dipikir dawuhe guru ki gak melati ta. Dawuhe guru ki ilmu titen. Contoh, enek wong neteng. Wong neteng gak oleh mangan ning tengah lawang. Janjane ya jelas to, tengah lawang liyane ra iso lewat. Nggih. Tapi ilmu titene wong Jawa itu walaupun tidak boleh diyakini, tapi kadang-kadang terjadi. Contoh, Abi Amin dawuh, "Wes awakmu gak usah mulih." Lah gak usah mulih ini tidak dimaksudkan tidak diberi apa makrifat apa boleh ngarani ya. Tidak diberikan sebab lho nyapa kok gak oleh mulih. Hanya cukup wes gak usah mulih. Ngono tok. Lah kok sampean meksa tenan mulih, ya iso-iso ning tengah dalan tabrakan. Lho ra ngadil jejelen. Orang atil jajalan. Ya walaupun ada mungkin beberapa dari jenengan yang kabur tetap santai, tetap bebas. Ya orang ini apa-apa loh. Kalau ini diterus-teruskan maka akan menjadi generasi yang penuh dengan kriminal. Oh susah kan. Jadi santri yang mau Wesepoh lagi ya. Wesepoh umur selawe tahun munggah. Ini wesepoh yang rapi ya dan gak rapi. Izin karo gurune kok gak diolehi. Oh aja dhisik urung wayahe. Yo wis. Paham? Eh, mbak-mbake mudeng ora? Ini ada yang gak paham Jawa? Ada. Sing gak paham Jawa mohon minta translate sama sebelahnya. Nah, saya gak dapat translate. 5 dari Pancacinta, 5 keadilan bagi Anda yang sudah mencapai tingkat sempurna. Maksudnya apa? Di saat jenengan sudah menikah, wong rabi ini filosofinya kaya mubtada khobar. Nah ini betul. Mubtada adalah isim yang dibaca yang datang di awal kalimat. Dan mungkin iso diarani rofa krono kelebon amil maknawi itika. Ini mubtada. Sama laki-laki dimanapun tempat harus mempersunting wanita. Ojo kok lanang kini jalur disunting wanita, harga dirinya turun langsung downgrade. Lo laki-laki harus menunjukkan lo saya ini laki-laki siap untuk membiayai jiwa ragamu, hidup dan kecantikanmu akan aku tanggung. Begitu. Ini sebagai laki-laki mubtada lo cah. Jatuhnya di awal aja sampai wong lanang ini didisi karo wong wedok. Tidak punya pendapat, tidak punya prinsip, tidak punya pedoman loh. Gus Amin ini punya pedoman, beliau berani mengambil sikap untuk menikah dengan Nek Ungu. Ini ngopo meneng kabeh iki. Ini saya ra patek ngandel iki. Lah, terus yang kedua apa? Mutada khobar. Khobar itu adalah apa? Isim yang dibaca rofa yang disandarkan pada mutada. Isim yang dibaca rofa bukan hanya yang disandarkan tapi menyempurnakan makna dari mut. Itu khobar. Wanita juga seperti itu. Wanita adalah sosok yang bisa menyempurnakan imannya lagi. Maka imannya laki-laki sebelum dia punya istri imannya kurang sempurna. Maka Mbah Yai Hanan Maksum Kewagian Pare, beliau pernah dawuh kepada saya ketika saya
mau menikah dulu, itu dawuhnya awakmu lek niat rabi kudu pertama aghadulil basar wa ahsanulil farji wa itmamuddin wa itmamur rizq. Ada lima pokoknya, tapi kita tak terang itu sampai itu enggak kecepatan bikin tak rabi sampai jatuhnya ngaji saya, wis ngaji pokoknya ngaji, ngaji, ngaji bojo bikin dan kita mengambil sikap dari dawuhnya Abi Amin ini tadi. Oh betapa beliau ini mengokohkan sami'na wa atho'na-nya beliau kepada guru. Jenengan harus menunjukkan hal yang seperti itu juga. Dan di dalam acara pada malam hari ini itu tidak lepas dari yang namanya syukuran. Bersyukurnya Abi Amin dengan nengku bukan hanya bersyukur di dalam pernikahan, tapi bersyukur beliau sudah menjadi santri yang diakui oleh guru sampai rabi wae diterne karo kiai. Loh sampai lek iso kaya ngono Masya Allah. Tenang top. Mbak-mbaknya inilah. Ojo sithik-sithik ketemu lanang wis langsung geleman. Jangan sampai kamu terlena oleh kata mutiara yang dilontarkan dari lesannya kaum pria. Sampai kamu terjerumus ke dalam lubang pacaran. Ojo. Karena pada hakikatnya tidak ada kata mutiara yang paling indah, paling dahsyat yang dilontarkan dari lesannya kaum pria selain qabil tu nikahaha wa tazwija bil mahri mankur. Jadi mulai sekarang kamu harus buat tag. Katakan stop untuk pacaran dan katakan yes untuk ijaban. Tapi ngeso kayak wes rampung. Nggih, iki ustaznya sing wes tua-tua iki. Iki vokale iki wes tua iki kayaknya. Cuma. Oh, baju kuning. Pencimah dereng. Dereng sih, Bang. Omen alhamdulillah. Segera ungkapkan kopi tunikahaha. Daripada jenengan itu nanti diungkapkan kopi tunikahaha. Alhamdulillah. Jadi sekarang ini sebenarnya bukan mau itu lah. Lebih kepada kita sarang-sarang solawatan yang nanti diselingi sama ngomong saiki lah. Kalau saya dibandingkan dengan Abi Amin ini jelas kalah jauh. Dari umur sudah terpaut, saya ini separuh umurnya dari Abi. Iya, Abi Amin ini umur 20, saya 10. Gini, jenengan kan jenis 15. Wajahnya memang tak seimut-imut. Tapi lagi mati tadi amit-amit. Bukan, Masya Allah. Alhamdulillah kita doakan mudah-mudahan Gus Amin kalian yang umum sa keluarga besar ini selalu diberikan kekuatan, selalu diberikan kemanfaatan, maslahatan fitin wa dunia hatal akhirah. Ala dini ya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Ila hadratil khulafa ar-rasyidin a'immatul arba'ah khususan Abu Bakar Umar Utsman Ali radhiyallahu anhum al-Fatihah. Wa ila hadrat jami'il anbiya'i al-mursalin wa syuhada'i as-salihin ulul albab khususan Sultanul Awliya Syekh Muhammad bin Abdul Aziz qaddasallahu sirrahu al-Fatihah. Ila hadratil masyayikhina wa syayikhina khususan Kyai Ahmad Jazil Utsman ibunya Radia Jazuli Kam Jazuli Gusmi Kyai Fuad Munim Jazuli Kyai Munif Jazuli Kyai Zainuddin Jazuli Kyai Wafu Siraj Rabbila warhamu ma'afi wa'afu anhum nafa'anallahu bi'alumihim wa bi'karmatihim wa bi'barakatihim wa bi'asura fitarin amin ilana wa lahumul fatiha wa ila hadrati masyayikhil ahya Kyai Haji Nurul Huda Jazuli ibunya Lailatul Badriya Jazuli wa usulihim wa furu'ihim wa silsilatihim wa barakatihima nafa'an Allah bi'ulumihima wa karamatihima asrarihima fitarina min ilana wa lahumal fatiha wa ila hadrati muassis
Fiadal Mahat Romo Kyai Haji Saifuddin Fakoni. Allahumma fila warhamhu wa afi afwanhu Allahumma la tahrimna ajra wa taftina ba'dahu fi lana wa la wajal jannata mawahu ijal qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la tajal qabrahu kufratan kufari nira nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi karamatihi wa bi barakatihi wa bi asrari sitarina amin ilana wa lahul fatihah. Khusus umil mahad sihatan wa afiatan wa muafatan laha wa li diniha wa li baladiha wa li jami'in nasi ajma'in al-fatiha. Pernikahan Gus Amin dan Ning Umu mudah-mudahan selalu diberikan sakinah, mawaddah, warahmah, thumma barakah al-fatiha. Wa ila jami'i talamit fi hadzal ma'had waladan sholihan mubarakan ilman nafi'an laha walidiniha walibaladiha waljamilah syajma'in lahum walidinihim walibaladihim waljamilah syajma'in al-fatiha. Wa ila hadrati man ajazani khususan wa ila hadrati wa usuli wa furu'ihi wa silsilati milal muntana fa'anallahu ba'lumihim wa bikaramatihim wa bubarakatihim wa basal fitarina amin ilana wa lahumul fatiha. Wa ila muallifi maulidin tiba'ah Abdurrahman Nafa'an Allah bi'alumihi wa bi'karamatihi wa burkatihi wa bi'asafittarina amin ilana wa lahul fatiha. Setelah saya diam, nanti jenengan sebutkan hajatnya sendiri-sendiri. Binniyatil qabul wa bidamami kulli sulil wa ma'mulian wa sulai syani ta'ira wa batina wa wafiddin wa dunia wa akhirah dafi'ami kulli syaribah jalika dikulli khairilana wa liwalidina wa liahbabina wa masyaykhina fi dini ma'lutfi wa'afiyah wa'ala niyatin salihah. Annallaha yunawwiru qulubana wa qawalibana ma'al huda wa tuqa wal afafi wal mauti ala dini al-islam ila mihnah wal amtihani bijahi sayyidi waladi abdinan jami'ah li kulli niyatin salihah wa ziyadah wa mahabbah fi syarafil habibi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam al-fatiha. Sayyurajuna minhu syafatan sallu alayhi wa sallimu taslima. Ya Rabbi, 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 ya Rabbi
Thank you.
صراطا مستقيما صراطا مستقيما
nusran azizan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minin Allah, 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 All
untung langkah kami mengaji mengabdi kepada kiai sampai akhir Thank you.